Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Tani Hortikultura. Masih bersama saya Habib Budiansyah. Di sini saya mau ngasih tahu nih buat sahabat Pak Tani. Ini tanaman pribadi, tanaman pisang. Di mana tanaman pisangnya tunasnya ada 2. Sebenarnya pohon ini yang ini. Ini tongkolnya atau jantungnya ada 2. Jantungnya, jadi tandannya ini ada 2 nantinya. Ada 2 tandan. Di mana tandan 1, tandan 2 nanti. Ini kan masih tandan 1 nih. Mungkin next nanti yang satu ini kita lihat benar enggak tandan 2. Cuman diperhatikan dari sini ternyata tunasnya yang menjadi 2. Oke, kita cek ya tunasnya di 2. Nah, ini ada tunasnya di 2 kan? Aneh tapi nyata. Tapi benar ini tunasnya 2. Jadi ini satu nih. Ini masih ada nih calon-calonnya lagi nih. Masih ada calon-calonnya lagi nih. Tunasnya 2 kan? Ini pun begitu tunasnya 2. Seharusnya pisang ini tongkolnya sih sebenarnya 2. Atau tandanya. Nah, ini. Ini harusnya tandanya 2. Nah, ini pisangnya udah matang. Kita coba nanti. Memang sisirnya panjang-panjang. Boleh dilihat pisangnya. Oke, kita potong ya. Kita tebang kok, kita potong. Tebang. Oke, langsung kita tebang ya. Tebang karena udah matang. Oke, ini pisangnya. Ini pisangnya segini tingginya, hampir 1 meter ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 sisir. Yeah.
coba ya. Ini masih banyak getahnya. Ambil yang matang aja ya. Seperti ini pisangnya. Enak kok pisangnya. Serius, ini baru panen pertama ini. Panen pertama pisang ini. Jadi kalau nanti kawan-kawan ada yang mau bibitnya, ya kita akan buatin bibitnya ya. Yang jelas tandanya 2. Awalnya tandanya 2, cuman ini kok kenapa tunasnya jadi 2? Saya juga kurang paham ini kenapa. Apa ada mutasi dari gennya atau gimana? Tapi next kita lihat yang ini. Yang pisang yang ini, tandan yang ini bener gak ya tandanya ada 2? Ini baru 6 bulan ini udah banyak anaknya, karena ini dekat kandang ya, kandang sapi ya, jadi pupuknya banyak. Mungkin cepat dia untuk berkembang biak. Oke. Selanjutnya nanti untuk sesi keduanya saya akan berikan informasi tentang tandanya ini benar 2 atau enggak. Soalnya informasi dari tempat saya ngambil itu memang 2 tandannya, dan nantinya kita lihat bener nggak tandannya itu. Oke, terima kasih sahabat petani, jangan lupa like, subscribe, sama komentarnya bila ada salah kata saya mohon maaf. Tetap semangat untuk para petani, mau petani kebun ataupun petani apapun, yang penting semangat. Saya akan selalu hidup petani. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.